Give me names, and I will give you blood. Where is my tongue? Kukuruk, burung merpati pakai celana, jumpa lagi dengan player Natalia. Oke, guys, di game kali ini gue akan main Natalia Hyper, guys, ya, dengan satu tim dengan Xavier, Terry Selah, terus Edit, Claude, dan gue sendiri Natalia, guys, yang akan melawan tim dari musuh yang akan memakai Leslie, Cushion, Parsha, terus Chow dan Lapu-Lapu. Wah, dari segi draft ini sepertinya agak-agak sulit, guys, ya, karena ada Chow ya yang akan coba dia pasti nendang-nendang, terus dilindungi sama damage areanya si Parsha, terus TB-nya dari Lapu-Lapu. Ngeri-ngeri sedap ini kayaknya, guys. Gimana keseruannya, guys, di awal game? Gua akan coba untuk mencuri buffnya, tapi kalau ada musuhnya kita balik aja, guys, ya. Tapi kalau balikan sama mantan jangan, karena gua nggak punya mantan, guys. Kenapa nggak punya, bang? Ya karena muka pas-pasan, guys, ya. Terus hatinya polos, gampang dibuat jadi tipu-tipu. Digampang ditipu gua itu. Ya, oke, okay, sebelah sini gua lihat Parsha yang darahnya tidak full. Oke, okay, di sini. Ya, sikat. Oke, okay. Easy peasy, sirimizi, guys. Gua langsung ngambil ini, guys. Oke, okay, di situ terjadi perperangan sebelah sana, ada GS, gua bodo amat, yang penting dapat. Ini ngapain lu, guys? Kroyok, bantuin. GS. Oh, lu edit lu. Ini. Lesi. Yang penting si GS-nya mati, coy. Awas. Oke, okay. Gua langsung objektif ke buff merah ini, guys, ya. Santai. Buff merah lagi langsung. Oke, okay. Buff merah. Biru, sorry. Abis ini buff merah, maksudnya begitu, cuy. Objektif aja ya. Kita unggul 1500. Terus kita di awal-awal fokus untuk naikin level 4 dulu, guys, ya, agar ulti kita kebuka, guys, ya. Santai ya. Abis ini gua mau coba pakai basic fury, ya, soalnya kan Natalia sekarang cenderung ke critical, guys, ya. Nah, ini udah level 4. Oke, aktifkan ini, gua pantau di situ ada Parsha tadi, guys, di tengah, guys, sendirian nih, guys, ya. Ya, Parsha. Curug. Aduh, hilang. Ini gua ambil ini. Oke. Nggak takutnya lagi, coy. Biasanya kesini, guys, ada Parsha juga, guys, harus dapet nih, harus dapet tadi. Oke, dapet. Aduh, tolong. Santai dong, kak. Kuk. Aduh, kena setun gua Parsha. Aduh, coy, santai coy. Awas, sana ini ambilin dulu, jangan diterusin, ya, guys, ya. Jangan diterusin. Oke, santai. Tenang dulu, itu ada Chow di sebelah sana. Oke, mau kemana? Jurus cakran. Oke, jurus cakran apa tadi itu? Oke, ini dia. Udah mati. Tartel coy, kesempatan yang sangat enak ini. Wah, awas, guys, ini hidup nih, coy. Guys hidup. Kita nih, coy. Ini apa? Guysnya hati-hati. Oke, dapet. Aman, coy. Kita unggul 2000, 2 juta Amerika, Indonesia, India, guys. Awas deh, guys. Aduh. Mati lo. Enak edit sekarang, guys, lagi meta, guys. Kita edit mantap. Kita satu tim sama edit, ya, guys, ya. Jadi lumayan lah. Buat TB kita, terus awas, santai dulu, tenang dulu. Kita akan coba buat di sini. Lamaan ambil ini, guys. Dia di dalam turret, coy. Buat gua. Mau ngapain sih? Kita langsung fokus ke buff aja, ya, guys, ya. Kalau kita nurutin mereka berlindung di dalam turret, ya sia-sia aja gitu loh, guys, ya. Mending kita objektif aja untuk farming, ya, guys, ya. Ngebuff aja. Oke. Okay. Ini buff merah. Nah, ini dulu. Oke, tarik sini, langsung muncul. Oke, tarik semak. Iya, di sebelah sana ada GS, Parsha, dan
musuh. Gua coba untuk pantau sebelah sini. Santai dulu. Ini gua ambil ya. Ini GS nih. Langsung gratis shot ini dapat. Wis. Oh, cukruk. Awas pasar. Iya, lu kayak topeng monyet, cuy. Lompat-lompat, cuy. Wih, ini sekarat nih. Awas ada GS di sebelah sana. Gua tahu apa yang kau tidak tahu. Nah, lompatin. Dier, udah enggak ada. Yo. GS di sebelah sana, cuy. Ulti bentar lagi ready. Oke, ulti ready. Oke, gua putar sebelah sini. Pas ini itu, coy. Oke, turtle coy. Gue pantau-pantau, ini dibeli sebelah atas. Aduh, kenapa? Oke, tenang. Kita cocol saja ini si Parsa ini sama si Leslie. Parsa ini biar bisa ngelihat Parsa. Oke. Aduh. Parsa itu hero lucu, guys. Matanya ditutupin. Santai lagi ya, cocol. Wakit gua sumpah. Tau disemak lu. Nah, gua siapin Dragon Spear ya, guys ya. Gak nyangka. Turtle, bentar lagi turtle. Wah, guys sudah ke situ, coy. Turtle, edit. Faktor. Nah, gagalin. Kayak kalian yang udah pacaran bertahun-tahun, ya, ngebayanginnya nikah hidup bersama bahagia tapi gagal, cuy. Ya, ya sesuai rencana. Nah dulu, ini sikat lagi retri biar slow. Oke, karena kita pakai retri biru gitu ya. Retri biru itu mencuri movement speed, guys. Oke, tenang. Gue unggul 3.678 juta, guys ya. Ini di sini ada Leslie sebelah sini. Sikat. Oke, mantap jiwa juara, guys. 6 kill kita dapatkan sebelah sini. Oh, sebelah sini kita akan mencuri buff. Oh, parsa ini. Oke, aman kayaknya. Kita punya ada GS. Tenang dulu, ada Joe sebelah situ. Mau mengganggu. Waduh, mengganggu. Apa kita bisa mengambil buff? Ditendang. Wes, oke teman-teman, membantu langsung aja ya sudah sekarat. Tidak bisa, coy. Tolong, gue kena satunya si Parsa. Aduh. Ini Pokemon airnya gue ambil ya, guys. Ini manfaatnya biar jalan kita kalau di sungai itu cepet ya, guys. Enggak lemot. Ini hero keras tuh. Ini gusan. Gusan belas ini kita ganggu, coy. Nah, dia takut gue culik. Santai. Cari momen itu sekarang tuh. Aduh, lapu. Hero keras gini mainnya cicil aja gitu. Cicil atau nyampah. Udah gitu. Ini kayak nyampah. Ini juga beli karbu sama janda. Oke, lapu-lapunya balik ke base-nya, guys. Mantap jiwa juaraga, langsung aja ambil ini. Buff-nya santai, petian pasif. Crot. Oke, dapat buff. Busan sebelah sana langsung. Lord coy, gue punya retri. Ceng. Cepet. Awas sih. Si Gusan, awasin. Itu Adit, jaga. Gue punya retri santai. Cerot, oke, mantap jiwa raga. Gue siapkin Husklaw, nama darah, terus dapat critical juga, guys ya. Santai. Oke, gue mau bikin Natalia dominan ke critical aja ini. Pas ini gue ambil. Oke, pokoknya hero tebal gini mainnya cicil, guys ya. Cicil sama nyampah aja. Udah itu aja sih kalau saran gue ya, guys ya. Apalagi kalau pemula. Oke, soalnya Natalia itu apa ya, guys ya? Emang diciptakan untuk hero eksekutor, guys. Hero yang kabur gitu. Daripada dia balik ke base dengan selamat, ya Natalia ini solusinya. Sebelah sini nih. Plok. Oke. Nah, itu kan udah scarred banget. Ya, Chow kan udah apa, emang hero keras ya, guys ya.
emang solusinya ya pakai Natalia. Natalia itu emang cara mainnya buat mengeksekusi lawan gitu loh guys. Udah guys, sebelah situ gue cari momen, Rob sudah mulai merangsek sebelah sana, gue cari momen. Ini ada kecilnya cuy, gak apa-apa. Nih santai. Iya, sikat nih. Aduh, ampun. Santai. Roboin. Iya, darah gua full, cuy. Kerat banget, cuy. Ambil ini. Gurat sih lu kalau gua ambil lu. Jangan diambil. Udah berdarah. Bagus, selamatin. Oke, kita unggul 10.000, guys. Tak ada yang bisa mengalahkan Natalia Ugechin Gaming ya, main objektif. Santai. Ini ambil ini. Cari momen aja. Tenang dulu. Santai, kita di open map ya. Santai, di situ ada Leslie. Cari posisi. Oke, di open langsung gue cari posisi lagi. Ini GS by one, ayo dread. Oke, santai. Iya. Ini bersin. Ayo maju semua. Sudah pada ngumpul, bagus. Gua ini lapu-lapu, ini parsanya aja nih, rese nih. Sikat jeriat. Yes, chance. Tower. Oke, dan kita memenangkan pertandingan ini dengan easy peasy. Siri Miji, thank you for watching ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dibantu biar gue tetap semangat kontennya buat menghibur kalian. Semoga kalian terhibur. Goodbye. Cuy.